berani menantang Rusia, akui mudah hancurkan NATO, hanya 30 menit hancur lebur dengan senjata nuklir. Meskipun dikeroyok oleh negara-negara anggota NATO, Rusia tak pernah takut apalagi mundur bila diajak berperang. Bahkan Rusia mengklaim bisa dengan mudah menghancurkan NATO hanya dalam hitungan 30 menit. Negara anggota NATO hancur lebur. Diketahui saat ini jumlah anggota NATO sebanyak 30 negara dipimpin oleh Amerika Serikat. Untuk meluluhlantakkan negara anggota NATO itu Rusia harus menggunakan senjata nuklirnya. Klaim ini disampaikan langsung oleh Kepala Roskosmos, Badan Luar Angkasa Kremlin, Dmitry Rogozin. Rogozin juga menegaskan bahwa tujuan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah menghancurkan musuh barat, anggota NATO, dan menghapus Ukraina dari peta. NATO ingin berperang dengan kami, mereka tak mengumumkannya. Namun itu tak mengubah apapun. Namun jelas itu untuk semua orang, tuturnya dikutip dari Daily Mail Senin. Dalam perang nuklir, negara NATO akan hancur oleh kami dalam setengah jam, tambahnya. Tapi Rogozin menegaskan jangan sampai perang nuklir terjadi. Ia menegaskan konsekuensi dari saling tembak senjata nuklir akan memberikan dampak yang hebat bagi bumi. Oleh sebab itu kami akan mengalahkan musuh yang kuat secara ekonomi dan militer ini dengan senjata konvensional. Begitulah katanya. Ia pun mengisyaratkan Putin akan menempatkan Rusia pada pijakan perang di tengah spekulasi bahwa mobilisasi massa akan dilakukan untuk meningkatkan upaya perang Rusia yang disebut semakin lesu. Ia menambahkan industri di Rusia saat ini harus segera dipaksa untuk melayani tujuan militernya. Ini harus dilakukan dengan segera dan cepat, tutur Rogozin. Uji coba. Rusia sudah melakukan uji coba peluncuran rudal balistik interkontinental Sarmat yang bakal digunakan untuk nuklir. Rudal dengan nama Satan 2 mampu terbang sejauh 17.000 km dan membawa lebih dari 12 huldan. Rudal itu diyakini mampu memusnahkan area seluas Inggris. Direktur Rusia William Burns memberikan peringatan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menggandakan kekuatan demi kemenangan di Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa Putin tak akan menggunakan senjata nuklir untuk meraih kemenangan. Putin akan melakukannya meski sudah lebih dari 25.000 tentara Rusia tewas dan tekanan sanksi ekonomi oleh komunitas internasional. Burns mengatakan, Putin optimistis dengan kemenangan negaranya meski mereka telah gagal menduduki ibu kota Ukraina, Kiev. Ia telah berada dalam kerangka pemikiran bahwa ia tak percaya dirinya akan kalah, kata Burns dikutip dari Fox News. Burns pun menegaskan potensi kekalahan akan menjadi dampak yang mengecewakan pada Putin. Namun pemimpin intelijen Amerika Serikat tersebut mengatakan ia tak berpikir Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk memenangkan perang. Ia pun mengklarifikasi bahwa intelijen Barat tak melihat tanda-tanda Putin akan menggunakannya. Sebagian komunitas intelijen, kami tak melihat adanya bukti praktis pada saat ini dari rencana Rusia untuk meluncurkan atau potensi menggunakan senjata nuklir taktis, ujarnya. Meski begitu, ia menegaskan badan intelijen tak menganggap enteng kemungkinan tersebut. Burns mengatakan Rusia akan tetap tekun, mengintai kepentingan Rusia menggunakan nuklir. Jadi kami akan tetap fokus sebagai badan intelijen terkait kemungkinan itu pada saat resikonya sangat besar digunakan Rusia, tuturnya, negara anggota NATO. Situs resmi NATO menyebut hingga kini NATO memiliki anggota sebanyak 30 negara di Eropa dan Amerika Utara. Struktur organisasi NATO terdiri delegasi NATO dan Dewan Perwakilan Militer. Berikut ini adalah daftar negara yang menjadi anggota NATO. AS, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luksemburg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, Norwegia, Yunani bergabung tahun 1952, Turki bergabung tahun 1952, Jerman sebagai Jerman Barat bergabung tahun 1955, Spanyol bergabung tahun 1982, Republik Ceko bergabung tahun 1999, Hungaria bergabung tahun 1999, Polandia bergabung tahun 1999, Bulgaria bergabung tahun 2004, Estonia bergabung tahun 2004, Latvia bergabung tahun 2004, Lituania bergabung tahun 2004, Rumania bergabung tahun 2004, Slovakia bergabung tahun 2004, Slovenia bergabung tahun 2004, Albania bergabung tahun 2009, Kroasia bergabung tahun 2009, Montenegro bergabung tahun 2017, Makedonia Utara bergabung tahun 2020. Kini keanggotaan NATO diperkirakan bakal bertambah menjadi 31 negara, yakni Ukraina yang berniat untuk bergabung dengan NATO. Namun gara-gara keinginan Ukraina bergabung dengan NATO ini menjadi salah satu alasan pecahnya Rusia dan Ukraina, perang Rusia dan Ukraina. Mengenal senjata nuklir Rusia, senjata mematikan yang bisa hancurkan Inggris dalam hitungan menit. Ada sebuah senjata perang yang paling dikhawatirkan oleh banyak negara, apalagi kalau bukan senjata nuklir. Sebagian besar negara mengembangkan senjata nuklir karena memiliki daya hancur yang sangat besar. Senjata nuklir dikhawatirkan akan digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Dari beberapa negara yang mengembangkannya, salah satunya adalah Rusia yang kini sedang berseteru dengan Ukraina. Diberitakan sebelumnya Rusia memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia, yaitu dengan 6.257 armada. Ini juga termasuk 527 rudal balistik antar benua. Rudal balistik yang bisa diluncurkan dari kapal selam dan juga alat pembom strategis. Diketahui ICBM bisa mencapai kecepatan tertinggi, yaitu 4 mil per detik. Dalam waktu sekitar 10 menit setelah peluncuran itu, berarti senjata mengerikan tersebut berpotensi mencapai Inggris dari Rusia dalam waktu hanya 20 menit. Di samping itu, berdasarkan laporan organisasi nirlaba dari Amerika Serikat, The Heritage Foundation, Rusia setidaknya memiliki sebanyak 2.000 senjata nuklir berdaya ledak rendah. Dengan total kurang lebih 2.000 senjata nuklir berdaya rendah itu, disebutkan bahwa semuanya bisa membuat berbagai negara khawatir dan ketakutan. Rusia juga dilaporkan telah mengembangkan senjata terbaru seperti rudal jelajah bertenaga nuklir dan senjata hipersonik yang dilengkapi nuklir. Apa itu senjata nuklir? Dalam buku yang berjudul Glosarium Ilmu dan Teknologi Nuklir terbitan Batan 2002, nuklir, tenaga nuklir, dan senjata nuklir didefinisikan sebagai berikut. Nuklir atau nukleus adalah bagian kecil atom bermuatan positif berdiameter 1/10.000 diameter atom, bermassa hampir sama dengan massa atom. Tenaga nuklir garing nukleus. Energi adalah energi yang dibebaskan oleh reaksi inti fisi garing fusi atau oleh peluruan radioaktif. Senjata nuklir garing nuklir, weapons, merupakan senjata yang didasarkan pada produk nuklir.